Selamat datang kembali di channel To Fine Art, tempat di mana Joko Sudarsono akan menjadi pemain terbaik di dunia, mengalahkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, teman-teman. Pekan lalu Arsenal berhasil menang di leg pertama Liga Eropa babak 16 besar melawan Fiorentina, teman-teman. Dan pekan ini kita akan melawan Brentford yang saat ini ada peringkat 16. Ya, kita benar-benar membutuhkan kemenangan jika ingin berada di posisi 4 dan mendapatkan tiket ke Liga Champions musim depan, teman-teman. Tidak usah berlama-lama, mari kita saksikan pertandingan antara Arsenal melawan Brentford. Inilah dia, pertandingan akan segera dimulai, teman-teman. Bermain di Griffin Park, markas Brentford FC, teman-teman. Kedua tim tengah bersiap. Ini dia supporter dari Brentford mengisi seluruh penjuru Stadion Griffin Park, teman-teman. Kick off babak pertama akan dimulai dari Brentford. Mari kita saksikan pertandingannya. Brentford mencoba melakukan serangan dari sisi kiri tampaknya, teman-teman. Jensen di sana. Masih Jensen melewati Adam Damsgaard, berbahaya. Masih Damsgaard, teman-teman. Melewati Mepu, tapi masih ada pemain bertahan Arsenal yang bisa menjaga bola, teman-teman. Lemparan ke dalam untuk Brentford. Langsung menekan. Da Silva di sana melewati Joko, ada Onyeka, tapi gagal melewati pemain dari Arsenal. Sebuah serangan balasan kah? Martinelli, umpan kepada Saka. Masih buka Saka, teman-teman. Umpan kepada Joko, tapi bola terlalu jauh dari gapai Joko. Kembali Brentford melakukan serangan yang ternyata gagal, teman-teman. Joko di sana umpan kepada Martinelli. Martinelli kembali umpan kepada Joko, tapi ada Ajar di sana menyelamatkan bola. Nice save dari Ajar, teman-teman. Potong cepat dari Ajer menyelamatkan Brentford. Ini dia Mbeumo, ada Sorensen di sana. Umpan kepada Ajer, masih bermain dari bawah, teman-teman. Roersley di sana, Roersley. Umpan Mbeumo, umpan pendek, baik sekali Mbeumo, masih Mbeumo, teman-teman. Tapi tidak bisa melewati Bukayo Saka. Bukayo Saka di sana. Gabriel Nacho, teman-teman. Umpan ke depan, ada Joko di sana. Umpan kepada Martinelli. Umpan kembali, tapi umpan Martinelli masih cukup buruk, teman-teman. Bola mudah saja dipotong Trakosha. Onyeka di sana. 15 menit telah berlalu dan tampaknya kedua tim masih belum bisa melakukan tembakan yang berbahaya, teman-teman. Masih Arsenal melakukan serangan. Umpan kepada Odegaard. Umpan kembali ke belakang. Ada Joko. Umpan kepada Mepu. Tembak. Tapi tembakan Mepu masih mudah dihalau Trakosa, teman-teman. Sayang sekali. Sebuah percobaan yang bagus tapi dari Arsenal di 20 menit pertama ini, teman-teman. Umpan ke depan. Bukayo Saka. Umpan kembali ke belakang, ada Gabriel di sana, teman-teman. Umpan ke depan, Mepu. Gabriel Martinelli. Umpan kepada Joko, tapi kembali umpannya masih bisa dipotong Trakosa, teman-teman. Sayang sekali Martinelli. Gabriel di sana, baik sekali. Bola dikuasai oleh Bukayo Saka, teman-teman. Kembali bermain-main dari lini belakang. Joko di sana umpan kepada Martinelli. Gagal melewati Henry, teman-teman. Kini Brentford menguasai bola. Masih Henry. Umpan kepada Ajer. Sorensen. Umpan pendek. Da Silva di sana. Bemo. Tapi ada Bukayo Saka, bukan sebuah pelanggaran tampaknya, walaupun cukup keras tabrakannya barusan, teman-teman.
Gabriel, umpan ke depan. Sebuah true pass yang tapi buruk, tapi masih ada Joko di sana. Masih Joko. Umpan kepada Bimo. Tembak Bimo. Tembakan jumpa fans dari Muepu, teman-teman. Sayang sekali. Permainannya sudah cukup bagus sebenarnya, tapi Muepu tembakannya. Jumpa fans. Odegaard mengambil set piece. Ada Ajar di sana. Strakosa dipotong saja oleh Strakosa, teman-teman. Tapi ada Bukayo Saka di sana. Dipotong saja oleh Bimo. Dikejar, teman-teman. Bagus sekali. Luis Potter sana membuka sebuah pelanggaran. Bola play on, teman-teman. Masih Bukayo Saka. Muepu. Muepu. Umpan yang buruk dari Muepu. Bisa dipotong saja. Brentford melakukan serangan balasan. Berbahaya. Luis Potter. Masih Luis Potter. Jensen di sana. Jensen dipotong saja oleh Martin Odegaard. Umpan ke depan. Umpannya masih buruk dari Muepu. Dipotong saja oleh Ajer. Nice sekali Ajer. Sebuah pertahanan yang solid dari Ajer, teman-teman. Harus diakui. Kembali lagi Ajer. Benar-benar mengantongi Joko Sudarsono di pertandingan babak pertama ini, teman-teman. Harus diakui. Joko tembak, tapi tembakannya masih melenceng. Sayang sekali percobaan tembakan yang buruk, teman-teman. Sayang sekali ada di sisi kanan, teman-teman. 0-0 babak pertama ini masih tinggal 1 menit lagi, teman-teman. Ya, babak pertama usai, skor 0-0 bertahan. Kita akan lanjutkan ke babak kedua, teman-teman. Arsenal memulai kick off babak kedua. Dan Ivan Toney akhirnya masuk menggantikan Luis Potter, teman-teman. Apakah Toney bisa mengubah kedudukan untuk Brentford di markas mereka sendiri ini, teman-teman? Joko di sana, umpan kepada Muepu. Arsenal melakukan serangan, teman-teman. Baik sekali. Joko lewat. Joko tembak. Tapi membentur tiang. Sayang sekali, teman-teman. Pertandingan yang sangat seru sekali. Muepu mengecoh. Tembakannya sayang sekali. Masih membentur Mister Gawang, teman-teman. Joko Sudarsono. Da Silva. Umpan ke depan. Masih Bim. Jadi Bim. Pemain berapanya ke teman-teman. Tapi ada Bukayo Saka di sana. Joko. Bukayo Saka. Masih Bukayo Saka, teman-teman. Ada Ajar di sana. Nice sekali Ajar. Bisa membaca gerakan dari Joko Sudarsono. Ajar nice sekali. Seorang back yang sangat-sangat baik Ajar malam ini, teman-teman. Arsenal masih menguasai bola, mencoba melakukan serangan dari sisi kiri. Umpan ke depan, Muepu di sana. Muepu. Tapi ada Ajer lagi-lagi Ajer, teman-teman. Ajer benar-benar bagus hari ini. Ajer, sebuah kesalahan Ajer. Joko, umpan kepada Muepu. Umpan kembalikan. Joko tembak. Tapi tembakannya masih jumpa fans. Sayang sekali Joko Sudarsono, teman-teman. Tembakan jumpa fans dari Joko barusan. Sayang sekali. Dari 5 percobaan tembakan, hanya satu yang on target, teman-teman. Benar-benar buruk hari ini untuk Arsenal. Bimo. Presley. Berbahaya. Bimo kembali. Da Silva. Berbahaya, teman-teman. Tapi bola bisa dipotong Martinelli. Tapi kembali didapatkan Da Silva. Da Silva tembak.
Ternyata umpan buat Ivan Toney, nice sekali, nice save, berbahaya sekali, tapi ternyata offside lebih dulu teman-teman. Ini dia Trossard masuk di, menggantikan Odegaard teman-teman. Berharap dia bisa mengubah alur pertandingan hari ini di sisa waktu yang tidak lama lagi ini. Ajar di sana, masih ajar. Umpan buat Ivan Toney, bagus sekali teman-teman. Joko Sudarsono umpan kepada Trossard, masih Trossard, tapi gagal melewati Ajer, lagi-lagi Ajer teman-teman. What happened with you Ajer? Umpan kembali Trossard, bisa tembak, tapi tembakan Trossard masih berada di sisi kiri, sayang sekali teman-teman. Rest left di sana. Bukayo Saka, De Silva teman-teman. Ada Onyeka. Onyeka baik sekali Onyeka. Ivan Toney berbahaya. Berbahaya tembak. Tapi bola masih dengan empuk ditangkap penjaga gawang teman-teman. Umpan ke depan. Ada Joksu di sana. Sorensen mendapatkan bola teman-teman. Onyeka di sana. Nice sekali. Joko Sudarsono umpan, tapi kembali dipotong Ajer. Nice sekali Ajer. Da Silva di sana teman-teman. Ada Onyeka. Masih Onyeka umpan kepada Ivan Toney, berbahaya, tapi Bukayo Saka memotong bola, tapi Onyeka tidak membiarkannya dengan mudah teman-teman. Umpan kepada Gabriel Martinelli. Nice. Speed yang tinggi dari barusan teman-teman. Sebuah through pass yang gagal. Sayang sekali. Apakah sebuah pelanggaran? Tidak tampaknya. Joko di sana tembak. Joko. Tapi kembali tembakannya masih melenceng. Joko. What happened with you today, Joko? Sayang sekali teman-teman. Sudah berang. Apakah dia akan menggantikan Joko Sudarsono teman-teman yang membuang-buang peluang di pertandingan hari ini? Polan masuk menggantikan Samardzic teman-teman. Cukup tenang Arsenal, 10 menit lagi pertandingan akan usai. Apakah Arsenal bisa mendapatkan gol hari ini teman-teman? Joko, umpan kepada Joko, gol, mepu teman-teman. 1-0 Arsenal memimpin. Nice goal dari Mepu teman-teman. Joko Sudarsono tenang sekali, tidak terburu-buru, tidak egois. What goal teman-teman. Kita lihat sebuah through pass yang sangat cantik. Dan kali ini Ajer terlewati dan Joko dengan tenang mengumpan kepada Mwepu. 1-0 Arsenal memimpin. Tinggal 5 menit lagi, harusnya Arsenal bisa mengulur waktu teman-teman agar bisa meraih 3 poin yang cukup berat hari ini untuk didapatkan. Bagus sekali umpan pendek. Umpan kepada Joko, ada Ajer di sana. Nice Ajer. Serangan cepat, ayo Brentford. Tapi kembali lagi didapat oleh Trossard teman-teman. Joko di sana. Ajer lagi. What a game from Ajer hari ini teman-teman. Harus kita akui. Ajer bermain sangat-sangat gemilang hari ini teman-teman. Wow, bukan sebuah pelanggaran. Tapi keras sekali teman-teman. Berbahaya. 2 menit waktu yang diberikan wasit di masa injury time ini. Umpan pendek. Gabriel Martinelli teman-teman. Martinelli umpan, tapi salah habis. Arsenal menang 1-0 berkat gol tunggal Mwepu. Itulah dia pertandingan hari ini teman-teman. Kita berjumpa kembali di pertandingan berikutnya. Terima kasih.